Sobat Tontan, pas pukul 14.52 waktu Indonesia bagian Barat, kita melintasi gerbang tol Kalikangkung di jalan tol Trans Jawa Kota Semarang. Kita lihat baru 1 jam terakhir ini sudah diterapkan one way, kembali diterapkan one way kali ini untuk menuju Jakarta untuk mencegah kemacetan yang terjadi di hari yang diperkirakan oleh pemerintah, yaitu hari ini Senin 24 April 2023 sebagai puncak arus balik. Kita lihat kondisi lalu lintas pada jam-jam awal penerapan one way ini sangat lancar. Kami sendiri tadi berangkat dari kota Solo pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, jadi sekitar 1 jam setengah kami melintasi tol Solo menuju Semarang dengan kecepatan rata-rata sekitar 70 km per jam. Itu termasuk rendah, karena biasanya bisa sampai 90 hingga 100 km per jam. Jadi ada beberapa kendala, bukan macet tapi padat saja tadi di antara Bawen dan Semarang. Juga saat titik-titik akan mematuhi rest area. Ya, sekarang kita sudah di kilometer 384. Di depan kita tampak ikon tol Trans Jawa, yaitu jembatan Kalikuto yang terletak di kawasan Leri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Mungkin kita semua agak merasa aneh melihat angle pengambilan gambar ini karena kita berada di sebelah kanan, yaitu saat penerapan one way atau satu arah dari Semarang menuju Cikampek dan akhirnya Jakarta nantinya untuk arus balik Lebaran Idul Fitri 2023 ini. Yang kami sampaikan untuk sobat Tontan yang masih di kampung halaman dan akan kembali balik ke Jakarta dan sekitarnya, hati-hati di jalan. Sampai